Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat semua lagi di sini. Ya, kita ketemu lagi dengan topik kelas OMG untuk penguraian pengentalan darah. Jadi kelas ini memang ditujukan bagi mereka yang sedang mengalami pengentalan darah. Pengentalan darah itu ada dua pendekatan untuk melihat parameternya. Yang pertama adalah menggunakan pengukuran panel agregasi trombosit dan pengukuran panel agregasi eritrosit. Jadi kalau Anda ke lab, bilang saja saya mau mengukur panel agregasi trombosit. Atau Anda bisa bilang saya ingin mengukur panel agregasi eritrosit. Nah ini dua hal yang berbeda. Jadi yang satu panel agregasi trombosit, yang satu panel agregasi eritrosit. Ada juga variabel lain yang bisa dipakai sebagai penanda saja. Ya ini di dimer. Jadi D-dimer, panel agregasi trombosit atau panel agregasi eritrosit atau Anda bisa tambahkan lab juga, itu juga bisa melihat karakteristik juga resiko inflamasinya bisa dilihat misalnya pada variabel CRP-nya. Lalu resiko terjadi pemburukannya bisa dilihat pada nilai dari D3-nya. Jadi ini bisa bisa saling terkait satu sama lain. Ya, sekarang kita bahas adalah mengenai kelas OMG untuk pengukuran pengentalan darah. Nah, sebenarnya tujuan kelasnya adalah untuk mengkondisikan, ya, untuk mengkondisikan darah seseorang yang bentuk awalnya begini. Anda lihat di layar monitor ya. Nah, yang bentuk awalnya begini, kelihatan ya? Ini kan serem sekali deh. Yang bentuk awalnya seperti itu. Ya kan? Ini artinya terjadi eritrosit agregasi dengan sangat buruk sekali. Lihat darahnya saling menggumpal satu sama lain gitu kan? Terkondisikan untuk tidak terurai. Jadi ketika misalnya ini saya stop ya. Misalnya katakanlah ada jadi kondisi darah yang seperti itu kondisi yang sangat-sangat nggak bagus. Jadi meskipun Anda ibaratnya makan nutrisi gitu kan, dan mungkin positif tinggi, kemudian ada olah nafas, tapi tetap darah itu salah satu fungsinya adalah sebagai media transport. Media transport. Apa yang ditransportasikan itu semua nutrisi, oksigen, karbon dioksida, protein, enzim, dan sebagainya. Jadi kalau kualitas sel buruk, maka transportasi jadi buruk, otomatis sel-sel tidak akan mendapat makanan. Jadi nggak lantas tiba-tiba ada makan, lalu sari-sari makanan itu kemudian langsung masuk ke dalam sel, nggak begitu. Itu tetap harus lewat darah dulu sebagai media transport, baru kemudian didistribusikan, lalu dilepaslah ketika dia masuk ke dalam pembuluh kapiler darah itu, baru didistribusikan ke pembuluh darah, ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Nah, maka dari kondisi darah yang tadi seperti ini, kita berharap untuk menjadi kondisi darah yang seperti ini. Nah, kita berharap untuk menjadi kondisi darah yang seperti ini. Itu terlihat terurai, ya kan? Kemudian dia bergerak aktif. Ya, terurai dan bergerak aktif. Yang tadi darahnya kan bisa dilihat buruk sekali kualitasnya, gitu kan? Lalu berusaha diurai dan menjadi seperti itu. Nah, harapannya begitu. Sehingga mengurangi resiko untuk terjadinya pengentalan darah yang bahkan dapat mengancam nyawa. Karena ketika darah pengentalan terjadi di misalnya area jantung, maka Anda akan mendapat masalah koroner. Jika terjadi pada otak, ada masalah stroke, ya, kira-kira begitu. Nah, lewat olah napas ternyata bisa dipakai untuk mengurai itu. Nah, di kelas pengentalan darah itu nanti akan dibahas secara lebih detail. Tekniknya, kemudian apa yang sudah dilakukan, supaya pengentalan itu tidak terjadi. Dan itu bisa kita buktikan langsung dengan menggunakan live load analysis. Mikroskop live load analysis, jadi ketika selesai latihan, maka risiko pengentalan darah Anda semakin hari semakin berkurang. Jika itu dilatih setiap hari, maka risiko Anda semakin hari semakin kecil. Harapannya adalah darahnya terurai, lepas-lepas seperti ini, sehingga setiap kepingnya dapat memasuki pembuluh kapiler dengan sangat baik. Harapannya begitu. Nah, maka bagi mereka yang punya resiko pengentalan darah atau yang sedang minum warfarin atau yang sedang minum Kaprizogel atau yang sedang minum obat-obat pengentalan darah, maka disarankan ikut kelas ini. Ikut kelas ini. Ini manfaatnya besar sekali. Terutama ketika berada dalam situasi yang mengancam.
Kita tidak tahu situasi mengancam itu seperti apa. Misalnya tiba-tiba kenceng, tiba-tiba rasanya gelengan, nggak karu-karuan. Tekniknya pendek sekali, tapi bisa saving life. Betulan, tekniknya pendek tapi bisa saving life. Maka saya pernah bilang di beberapa video, ya termasuk waktu diliput oleh RCTI juga bahwa olah napas itu sesuatu yang harus dipelajari. Karena suatu saat itu bisa saving life dalam situasi yang tidak kita kendaki, dalam situasi yang berbahaya. Olah napas itu bisa jadi satu-satunya cara untuk saving life di saat Anda kelupaan bawa obat, di saat Anda mendapatkan kelangkaan untuk membeli obat. Olah napas bisa saving life. Jadi jika ada alternatif untuk mengurai pengentalan darah, pakai. Pakai. Jika Anda di Jakarta, mampir ke kantor, latihan tekniknya, ya tapi Anda harus jadi peserta. Latihan tekniknya, kita akan buktikan itu terurai. Oke, jelas ya. Jadi silakan bagi Anda yang mengalami risiko pengentalan darah atau yang mungkin secara gaya hidup nggak bagus atau mungkin yang sedang mengalami diabetes gitu kan. Kemudian disuruh dokternya minum obat atau yang mungkin pernah kena stroke lalu disuruh minum obat pengencer darah seumur hidup atau yang sudah pernah kena atau yang bergejala, maka kelas ini cocok bagi Anda. Oke, sampai ketemu di kelas pengentalan darah. Lihat brosur yang setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.